Lalu Allah katakan, alqiya fi jahannama kulla kafarin anin. Lemparkan olehmu berdua ke neraka jahannam semua orang-orang yang ingkar dan keras kepala. Siapa orang yang ingkar? Manna'in lil khair, mu'tadim murid. Orang yang terlalu cinta dengan hartanya sehingga dia tidak mau berbagi dengan hartanya. Dia tumpuk, dia kumpulkan. Ya, tapi dia juga belanjakan hartanya di jalan-jalan yang tidak boleh dia belanja. Dia melampaui batas dalam kehidupan ini. Hidup penuh dengan keraguan. Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar fa'alqiyahu fil adhabis syadid. Kata Allah, dia adalah orang yang menyekutukan Allah dengan Tuhan lainnya. Maka lemparkan dia ke azab yang keras. Yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Allah mengatakan pada hari ketika kami bertanya kepada neraka jahannam, apakah engkau sudah penuh? Apa kata neraka jahannam ini? Hal min mazid. Apakah masih ada tambahan? Ya Allah, enggak ada ceritanya neraka penuh sampai Allah yang membuatnya penuh. Orang yang paling senang hidupnya di muka bumi ini, satu celupan di neraka, dia lupa dengan semua yang pernah dia nikmati dalam hidup ini. Lupa aja. Bagaimana kalau di sana sehari? Bagaimana kalau di sana dua hari? Bagaimana kalau di neraka khalidina fiha abada?